Sobat semua yang ada di seluruh tanah air Indonesia, Masjid Istiqlal ini merupakan masjid yang juga dijadikan rekomendasi para wisatawan, terutama pelajar dan mahasiswa, untuk sekaligus sholat subuh dan juga melaksanakan mandi cuci kakus. Karena di sini disediakan banyak fasilitas untuk mandi cuci kakus, disediakan secara gratis, tidak dipungut biaya untuk kegiatan tersebut. Jadi banyak sekali para wisatawan, terutama pelajar, salah satu yang menjadi tempat untuk melaksanakan sholat subuh dan MCK adalah Masjid Istiqlal, karena parkirnya luas, sarana prasarannya juga banyak, bisa menampung berbagai macam rombongan. Datang di Masjid Istiqlal Jakarta di waktu pagi sangat indah. Ini Masjid Istiqlal Jakarta yang sangat terkenal di Indonesia dan salah satu atau masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid terbesar di Asia Tenggara. Ini kondisi atau suasana di Masjid Istiqlal pada waktu menjelang pagi hari, nuansanya sangat indah, sangat menakjubkan, dan merupakan masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Saat ini masih banyak terlihat jamaah yang baru datang maupun yang sudah melaksanakan sholat subuh di awal bulan November, di awal bulan Februari tahun 2020. Ini Masjid Istiqlal, di depannya terdapat gereja katedral. Jadi menandakan kerukunan beragama, kebinekaan. Pedagang kaki lima yang berada di depan Masjid Istiqlal Jakarta. Ini jajaran tempat MCK, toilet bisa digunakan untuk mandi, ada berpuluh-puluh cukup untuk menampung rombongan dari manapun. Banyak. Itu sebuah pria
satu wanita berada di sebelah tersendiri ya. Nah, ini kita masuk. Ini kamar mandinya, atau toiletnya. Ini yang terutama untuk yang toilet duduk. Toilet atau kamar mandi, ini ada bak air, sekaligus ada tempat untuk menaruh perlengkapan mandi, gayung. Ini ada bak airnya, bisa. Ini toilet jongkok, mengadopsi dari Mekah Madinah. Cuma ini airnya pakai bak, kalau di Mekah Madinah pakai selang, tidak ada pakai bak. Ini ada gantungan untuk baju atau tas. Ini juga ada tempat untuk menaruh bawaan tas apa. Ini juga ada bermudu besar. Ini kondisi di toilet di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini jajaran tempat berwudu yang ada di Masjid Istiqlal. Ada berpuluh-puluh tempat untuk berwudu khusus untuk pria. Ini dalam satu bidang itu ada 6 pancuran berwudu. Ini kakinya di sini, pangkring. Ini kerannya, kita geser. Oh, ini pas macet. Kerannya ada 6 bidang, ada 6 sisi. Ini tempat pijakan kaki. Kaki kita taruh sini. Ini kerannya kita buka. Kita bisa melaksanakan wudhu di sini. Ini wudhu khas di Masjid Istiqlal Jakarta yang banyak diadopsi di masjid-masjid di daerah-daerah. Itu cara masjidnya. Ini tempat wudhu. Bila menginginkan tempat MCK, lurus belok kanan sampai tempat untuk mandi, cuci kakus, dan juga tempat urinor. Tempat sholat utama di Masjid Istiqlal, luas, nyaman, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Beberapa jemaah akan melaksanakan sholat subuh. Ada salah satu sudut di serambi luar Masjid Istiqlal. Ini juga cukup luas. Dengan bangunan menjulang tinggi, kemudian itu nampak menara khas Istiqlal. Ini suasananya menjelang pagi, subuh menjelang pagi. Baru masjid negeri.